Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menilai Ramadan tahun ini memiliki makna yang luar biasa dan berbeda dari tahun sebelumnya. Menurut Erick, sebagai manusia yang memiliki sifat habluminanas, Lebaran tahun lalu mengakibatkan kurangnya bersosialisasi akibat pandemi COVID-19. Erick mengaku Lebaran tahun ini menjadi momen spesial karena masyarakat bisa melakukan sholat id berjamaah serta bisa melakukan mudik. Ia pun berharap Ramadan tahun ini dapat semakin mempererat tali persaudaraan sesama muslim. Ya, alhamdulillah saya rasa hikmah Ramadan tahun ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Di mana sebelumnya itu kan selama 2 tahun ya sangat tidak bersosialisasi. Tapi bukan berarti tidak bersosialisasi tidak kusuk. Ya, tapi sebagai manusia itu kan sesuatu yang lumrah. Ketika kita memang hablino habliminanas yang memang kita menjadi bagian daripada ini. Dan tentu ya alhamdulillah pandemi sudah mulai menurun. Ya tentu saya rasa kita bisa sholat berjamaah kembali. Dan ini sesuatu yang tentu spesial. Yang ya alhamdulillah saya rasa buat tentu kita semua yang masyarakat muslim menjadi sebuah kekanganan yang bisa menjadi realita yang insya Allah mempererat daripada persaudaraan yang baik buat kita semua. Dari Depok, Jawa Barat, Surya Dinata melaporkan.